Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Smart. Jangan lupa sebelum kita menyaksikan video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, share, dan komen di bawah ini. Hari ini kita akan melakukan sebuah pencakokan terhadap mangga, yaitu media, di mana media ini biasa digunakan untuk supaya buah rendah dan tidak tinggi, buah rindang dan cepat berbuah. Ini teman-teman, mangga yang akan kita cangkok. Mangga ini sudah saya tanam kurang lebih 2 tahun. Ini cukup rindang ya dahannya. Dahannya cukuplah untuk dicangkok, digunakan media cangkok. Nah, ini dahannya. Jadi ini sudah rindang. Cukup subur ya, teman-teman. Nah, ini kita akan melakukan pencangkokannya. Ikutin terus. Nah, yang pertama teman-teman, kita bersihkan karena yang akan kita cangkok ini. Bersihkan dulu. Ini supaya tidak terhalang kamera. Itu kita buat luka sayatan seperti ini. Dekat lagi mas kameranya. Seperti ini. Kita buat seperti ini. Ini teman-teman, kita buang, kita buat seperti ini. Sebelum melakukan pencangkokannya, kita bersihkan sampai kambiumnya benar-benar bersih. Yang pertama, kambiumnya kita bersihkan supaya mencegah gagalnya sebuah pencangkokan seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembungkusan nanti tadi. Setelah ini bersih benar kambiumnya, kita lakukan pembungkusan. Namun sebelum melakukan pembungkusan, kita gunakan lidi untuk memasukkan di sini. Nanti supaya tanahnya mudah kita masukkan, kita buat seperti ini. Kantong yang digunakan ataupun plastik yang digunakan untuk membungkus ini ataupun tali, itu tidak masalah. Mau bekas ataupun baru, karena yang terpenting adalah keberhasilan cara pencangkokannya itu. Yaitu yang pertama, kambiumnya harus bersih. Yang kedua, kantong ini kita beri rongga supaya air hujan bisa turun. Seperti ini teman-teman. Ini tanah yang digunakan. Seperti ini, cukup simpel. Karena bahan tidak mempengaruhi dari cara mencangkok ini. Oke, teman-teman. Seperti ini. Dipadatkan, supaya tanahnya lengket di kayunya. Lalu kita ikat seperti ini. Kemudian kita ikat tengahnya seperti ini. Ini cukup simpel. Cara mencangkok ini cukup gampang ya teman-teman, tidak begitu rumit. Saya yakin teman-teman bisa mempraktikkannya sendiri di rumah.
sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya yang lain dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke media sosial kamu. Sekian.